Puluhan relawan dan tim SAR gabungan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur menyisir jalur pendakian puncak Gunung Lawu melalui pos pemberangkatan Cemoro Kandang Karanganyar Jawa Tengah. Sedikitnya 50 lebih regu tim SAR gabungan baik dari Jawa Timur dan Jawa Tengah adalah anggota Basarnas, Kepolisian Perhutani dan warga. Proses pencarian ketujuh pendaki yang dinyatakan hilang sejak Senin siang kemarin diperluas hingga memasuki wilayah Jawa Timur. Penyisiran jalur pendakian menuju puncak Gunung Lawu difokuskan di sejumlah titik rawan. Untuk mendukung tim yang sudah di atas, tadi baru saja kami berangkatkan satu tim SAR gabungan berjumlah kurang lebih 12 orang. Jadi total sampai dengan saat ini kita sudah berangkatkan tim sebanyak 50 lebih ya kan, untuk melakukan proses pencarian juga dibantu dengan masyarakat sekitar. Mudah-mudahan hari ini kita berdoa cuaca bagus sehingga hari ini proses pencarian bisa lebih maksimal dan korban bisa segera ditemukan dengan selamat. Dua dari tujuh korban adalah anak-anak yang masih berusia 9 dan 11 tahun. Adiknya dari teman saya, Revi. Dua adiknya, Abdul sama Sasi. Berapa nama? Ya, kalau bisa ya ditemukan dengan selamat, nggak ya, ada kekurangan sama sekali, sehat sampai sini. Tujuh pendaki dari Solo, Jawa Tengah berangkat mendaki pada hari Sabtu 25 Juli melalui pos Cemoro Kandang Karanganyar. Dari Magetan, Jawa Timur, Miftahul Ervan, TV One mengabarkan.